jebul tangis kan seneng. Nah kan aku iya sih. Gue jebul tangis pakai tangan, kaki maksudnya. Bedanya cuma itu sebenarnya. Terus Anissa sebenarnya punya harapan enggak buat Arema FC dengan adanya presiden baru? Semoga seperti kayak lebih baik lah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kalau bisa gelarlah turnamen sendiri di Malang gitu. Maksudnya kan okay. Dengan ada presiden baru mungkin sama kayak iki lo presidenku baru, cium gelar turnamen di sini gini-gini kayak sambil kenalkan gitu loh. Benar. Gitu. Mungkin itu kalau kedepannya mungkin ya lebih baik aja lah, lebih dijalani tapi yang tetap terbaik yang dilakukan. Benar. Oh, harapannya pengen ada turnamen dalam kota sendiri, iya, ya? Kayak Arema sendiri yang ada. Ini kan kemarin di sini, Sriwijaya, di Pati, Safin Pati, gitu. Oke. Gitu. Kan belum pernah Arema jadi tuan rumah gitu loh. Betul, piala wali kota gitu kali ya. Iya, piala apa gitu. Yes. Nah itu ya, kalau ada yang denger nih, harapan dari Arema Woman, dari Anissa, semuanya ya. Tapi semua teman-teman juga berharap kayak gitu? Berharap, mungkin yes, yang penting ada turnamen. Oke. Gitu, di Malang atau di luar gitu, tetap. Setuju sih, aku setuju. Setuju sama harapan. Semoga amin ya, kita aminin amin, bareng-bareng. Amin. Terus selain harapan untuk Arema sih, Anissa, kira-kira harapan untuk Liga yang, terutama Liga Putri ya. Iya. Terus ke dalam kondisi PPKM yang sekarang ini, kan emang untuk ini harapannya buat Liga Putri yang dimana di kondisi PPKM gini, kan kalau menjaga kondisi tubuh kan kita gak ada yang tahu ya, ya gitu. Harapan kamu gitu di tengah masa-masa yang kayak gini. Harapan buat liganya apa buat? Buat liganya juga, buat kamu para dan kamu dan para pemain yang lainnya gitu. Apalagi kan kondisi yang kayak gini kamu harus latihan ya, ya kan, energi juga harus terkuras ya. Gitu. Kalau buat aku sih tetap jaga kondisi, tetap latihan, tetap ngelakuin yang materi dikasih sama pelatih waktu libur gini tetap gitu. Kalau buat liga sih mungkin kayak kan ini udah deket-deket mau ada PON. Oke. Okay. Ada cewek ya, gitu. Nah, ya kan mungkin bisa dilihat dari situ kalau PON itu jalan pasti kayaknya bakalan bisa itu buat cewek, kan ada ceweknya juga. Iya betul. Kalau ada di situ kan mungkin kayak oh ada tim cewek apa sepak bola cewek di situ, coba sih ntar siapa tahu ada liganya buat tahun depan gitu loh. Oh. Nah, kayak simulasi mungkin. Bener-bener kayak simulasi ya. Iya. Itu apa namanya, bukan harapan sih, maksudnya kepengennya ya, kepengennya dari kalian-kalian nih supaya latihannya juga nggak cuma latihan-latihan aja kan, gitu-gitu. Terus kalau ditanya juga nih Anissa, coba dong satu kata buat Coach Fuad. Pak Fuad bukan coach. Wah, siapa nih bikin pertanyaannya? Pak Fuad siapa nih? Manajer Arema FC. Oh, manajer Arema FC. Iya. Coba dong satu kata. Kayaknya satu kurang deh ya. Tiga deh, boleh tiga. Terbaik. Terbaik. Tersabar mungkin? Tersabar. Tersabar atau? Tersayang. 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 Ini beneran tersayang apa kamu udah kehabisan kata-kata nih? Semuanya sayang sama Pak Fuad. Oh iya, semuanya sayang sama Pak Fuad. Kenapa sayang sama Pak Fuad, Pak Fuad? Baik. Baik banget? Baik banget. Baiknya gimana? Kan mau majuin Arema FC Women. Oh. Iya, yeah, itu. Itu baik. Jadi semuanya suka sama Pak Fuad. Oh, siapa semua. Yang enggak mau masuk Arema FC Women? Kirain siapa yang enggak mau sama Pak Fuad? Salah, bukan itu. Iya, Pak Fuad. Kasih jempol Pak Fuad. Iya, iya. Dua. Terus ini juga ada beberapa kata yang kamu harus kasih buat satu kata untuk satu kurang nih, lain kali ganti ya, tiga ya bos. Untuk siapa? Tiga kata untuk Safira Ika. Cantik, pintar, baik. Baik. Cantik, pintar, baik. Cantik, pintar, baik main bola. Iya. Timnas juga. Timnas juga. Coba dua kata, tiga kata buat kamu sendiri. Rajin latihan. Rajin latihan. Gak boleh males. Gak boleh males.
Jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah. Mantap. Mantap ya. Beneran dilakuin itu. Iya. Saya ingin jawab cepat. Anissa harus menjawab ini dengan cepat tanpa berpikir ya. Cuman 3 pertanyaan aja. Oke. Okay. Pertama, pemain Arema paling jail. Bayu. Bayu. Yang Bayu ketahuan kan. Pertanyaan kedua, pemain Arema paling jorok. Aku deh. Dia enggak mau main aman kan dia. Yakin kamu aja. Iya. Terakhir, top score atau best player? Top score. Oke, okay, mantap. Lugas dan terpercaya top score ya. Apakah kamu punya memenangkan banyak skor di Piala Sriwijaya? 8 gol. 8 gol dari 26. Lebih. Oh, lebih ya? 26 itu satu permainan. Satu kali match hari itu pertama, satu kali. Baru pertama kali main menang segitu. Kasih tepuk tangan dong, Bor. Ayo, tepuk tangan dong. Keren banget. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, Anissa. Okay. Kira-kira Anissa ada kepengen nggak jadi pemain timnas? Pastinya dong. Pastinya. Pastinya pasti. Jadi salah satu motivasi nggak? Iya, tetap. Itu kayak tujuan lah kalau cewek mau kemana ya kan. Kenapa? Di timnas. Ya pastinya kayak pengen nunjukin kalau aku tiap hari latihan juga pengennya tujuannya buat ke timnas. Selain buat Arema juga pengennya buat Indonesia juga gitu. Wih, mantap buat Indonesia loh. Ih, keren banget. Maksudnya aku masih aku ini masih speechless karena kamu di umurmu yang segini pemikiranmu dan tujuanmu udah ya enggak seanak-anak seumuranmu gitu. Iya. Keren-keren. Terus ini pertanyaannya lebih ke pertanyaan wanita ya, Aremania ya, kan ini Arema Woman, ya kan. Maksudnya latihannya yang kayak gitu, di tengah panasnya matahari, hujan, apa gimana. Kamu gak takut kulit kamu kusam atau hitam? Ngiklan. Tapi kamu gak ada ini, takut. Wah, panas nih gimana di jam-jam. Kalau itu sih nggak takut ya kan. Soalnya resiko, resiko kerjanya kayak gitu ya kan. Resiko kerja. Karena pakai skincare apapun, seminggu panas juga balik lagi hitam. Iya sih ya. Berarti ya udah biasa berarti hitungannya ya. Iya. Skincare ada nggak pakai skincare? Ya tipis-tipis aja sih ada. Oh tipis-tipis iya. Ya. Apa namanya? Sunblock ya, pakai ya. Sunscreen tetap. Tetaplah ya wanita biarlah tetap menjadi wanita sob walaupun main sepak bola. Gitu kan keren. Ini juga aku mau nanyain. Biasanya kan kalau anak-anak umur segini, maksudnya umur-umur segini lah, remaja belum, dewasa juga belum gitu kan. Ada suka sama seseorang enggak? Ada lah. Okay. Boleh tahu atau enggak boleh? Kayaknya nggak boleh. Tapi ada ya suka sama orang ya. Tapi pacar ada? Belum. Udah suka sama seseorang punya pacar lagi. Nggak boleh, nggak boleh. Pemain bola nggak? Nggak, bukan. Bulu tangkis? Bukan. Bukan anak olahraga sih. Bukan anak olahraga? Bukan. Tapi udah deket. Wah ketahuan yang lihat hidupnya nanti. Mau di skip gak ini? Tapi ya gak apa-apa, gak apa-apa. Tuh kan, siapa yang mau deketin Anissa paling udah insecure liat di YouTube. Tapi Anissa kan aslinya Lumajang ya? Iya, ya. Kan kerjanya juga di Malang. Siap. Latihan di Malang. Itu stand apa? Tinggal di Malang atau? Biasanya sih kalau ada match baru tinggal di Malang, kalau enggak tetap pulang pergi gitu aja. Pulang pergi? Iya. Sendiri atau diantar orang tua? Sendiri. Sendiri. Lumajang ya 2 jaman ya? Ya lumayan, 2 jam setengah. Itu biasanya kalau habis latihan pulangnya jam berapa? Kalau latihan sore, latihannya beres jam 7, jam 6 gitu. Langsung balik jam 7 gitu sampai rumah jam 9, setengah 10 malam gitu. Hampir motor. Iya. Kan sambil capek kan itu kan? Ya kalau aku nginep besoknya pagi capek lagi gitu. Oh, jadi sekalian pulang ya. Jadi istirahatnya panjang di rumah gitu. Oh, manajemen waktunya oke banget Anissa. Tapi itu semua teman-teman di Arema Woman juga kayak gitu ya? Ada yang kayak gitu, ada yang masih tinggal di mes buat besoknya lagi gitu. Jadi enggak semua kayak gitu. Kalau yang rumahnya kayak jauh, rumahnya luar Jawa Timur, mungkin kayak di Jogja, di mana? Mungkin di mes dulu nunggu
kendaraannya gitu. Nunggu kendaraan baru balik gitu. Ya sih kalau luar kota kan. Iya, tapi Lumajang juga luar kota, Bos. Tapi ya kalau misalnya apa namanya? Main bola gini, Nisa. Main bola kan maksudnya banyak ya klub-klub bola yang keren-keren, termasuk Arema keren juga. Apalagi kamu sekarang Arema gitu. Iya. Tapi kamu punya enggak sih klub bola favorit di negara mana atau di Indonesia tuh? Enggak ada sih. Serius enggak ada? Serius. Kalau pemain favorit ada enggak? Kalau cowok sih dulu mainnya MU, Ryan Giggs. Oh, gitu. Itu kamu ngikutin? Enggak terlalu ya, teman. Terlalu. Sukanya ini karena apa? Karena ganteng? Enggak, cuma dia dulu, aku dulu tuh sukanya gara-gara sama posisinya di kiri, di sayap kiri gitu kan. Okay. Oh, ini buat dicontoh boleh nih gitu. Gitu-gitu aja sih, selebihnya enggak. Selebihnya enggak ya. Enggak ngikutin. Wah. Cuma gitu. Iya sih, kalau aku pasti ganteng dulu pertama ya kan, biasa. Tapi oke, yang dilihat posisi, tapi kamu teknik-teknik gitu juga mengadaptasi dari pemain-pemain sana ya? Iya, jadi kayak nggak satu orang aja, jadi kayak semuanya ada ya dilihat. Dari semuanya nanti dikumpulin siapa yang ini dicobain semua gitu. Oh, oke. Keren. Jadi buat Aremania yang ada di rumah, jangan lupa nanti kita bakalan ngobrol lebih asik lagi sama pemain-pemain yang lainnya. Jadi jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Nah itu ya, kalau ada yang denger nih, harapan dari Anissa. Aku deh. Dia enggak mau main aman. Yakin kamu aja. Aku aja deh.